Anjir. Kalau aku sih gak mau sih, kalau aku sih gak mau. Gak tau sih teman-teman. Mau terpikat senyummu yang memabukanku, eyes blue like the Atlantic. Gita, loh, coy. Percuma tahu. Halo teman-temanku sekalian, welcome back to my YouTube channel teman-teman. Jadi buat kalian yang udah lama subscribe channel ini, udah tahu ya kan apa yang kita lakuin di channel ini hari ini. Ya, yang pasti kita seperti biasa ya kan cuy, nge-reaction, ngebuka-buka apa yang bisa kita lihat, yang bisa menghibur kalian semua, meme-meme kocak, goyangan-goyangan terbaik anak bangsa ya kan. Hai teman-teman, jadi seperti biasa sebelum mulai ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya, oke? Skuy! Yakin gak mau? Umur baru 45, anak baru selusin. Ya gak mau umur 45. Anjir. Kalau aku sih gak mau sih, kalau aku sih gak mau. Gak tau sih teman-teman. Mau sih, kalau aku sih berubah pikiran mau sih ya. Cantik sih tantenya anjing. Yakin gak mau sama cewek keturunan Chinese dan Jawa? Ya ini bisa sih, kalau ini sih bisa. Ini tipe-tipe idaman sih. Kalau gitu ini pasti cantik nih. Lihat. Tuh. Gimana le, kok amanis le, buat jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya, aku masih kecil suka sama a lebih dewasa. Kok orang-orang pada cantik di 2020 ini ya kan teman-teman. 2021 kayaknya makin banyak ya kan keturunan-keturunan cantik ya cuy. Makin banyak saingan ini. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara. Bagus cuy. Kau langsung berubah. Anjir, keren loh. ID Gitap namanya ya kan teman-teman, sama TikTok. Coba kita cari dulu ya kan. Oke teman-teman, kita udah nemu TikToknya yang cewek yang nyanyi rambut pendek ini, yang imut ini ya kan. Jadi kita coba reaction sama-sama ya kan. Lanjut. Namamu siapa? Namaku Gita. Oh, umur berapa? 19. Tinggal di mana? Mau nyamperinnya. Siapa nih? Gue liat-liat di sini nggak ada konten nyanyi, jadi mari kita bernyanyi. Eyes blue like the Atlantic, terpikat senyummu yang memabukanku. Eyes blue Gita, like the Atlantic. Namanya Gita loh, coy. Percuma tahu karena kau bukan milikku. Pacok. Bye bye. Asli anjir, emang ini cewek suaranya keren. Gita ya kan di TikTok. Aku ngefans deh beneran sumpah, ini cewek keren, suaranya parah loh cuy. Ini pas bagi pita suara dia kayaknya di barisan terdepan ya kan.
Okay, bro, saya buatin slow-mo. Sang pisang, pisang nugget, bukan pisang crispy. Aku baru tahu kamu bisa nyanyi. Going down like the Titanic, eyes blue like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic. Gue jadi tersenyum-senyum lihat yang beginian. Suaranya halus pisan, enak banget loh teman-teman. Kalau banyak suara yang teman-temanku nggak ada yang sebagus ini loh, gitu loh. Mau juga dong punya teman yang pita suaranya bagus, yang enak diajak teleponan, apalagi cantik ya kan. Oke, Gita. Suaranya keren Gita. Abang ngefans sama Gita ya kan. Umurnya tadi 19, saya udah 27 ya kan. Udah tua, jomblo lagi, belum nikah. Siapa tau kita jodoh. Anjing. Kasian sih Slamet. Yakin gak mau sama janda? Ya enggak lah. Masalah mau sama janda, anjir. Gak mau lah. Paris people, kembali lagi bersama saya, Beverly Pants. Kalau aku sih nggak mau sih sama janda. Aduh. Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Ini motivasi bapak yang tinggal tuyul itu ya, seperti tinggal tuyul ya, 3M itu ya, ternyata ujung-ujungnya tuyul. Anjir. Jadi ini di tenda ambruk, oke. Angin mulai datang, oke. Bahaya ini cuy. Ini terlalu berbahaya, konten berbahaya ini. Dua. Ini yang kombo. Tiga. Tiga. Oke, mantap. Iya. Aduh, mau ketawa sih, cuma takut dosa sih gini. Ini apaan lagi sih? Ini beneran cowok sama cowok nikah? Atau acara ulang tahun? Ini lubangnya di mana sih? Ya bahaya ini cuy. Waduh, kenapa gini amat gitu? Kayaknya emang cewek itu masih banyak loh teman-teman. Masa gini ya kan sama cowok sama cowok. Aduh, parah emang. Oke teman-teman, sebenarnya abang tuh nggak ada waktu sih buat konten ya teman-teman, karena pulang kerja itu sore jam 4, jadi malam itu istirahat dan kadang lightingnya malam itu nggak bagus loh. Makanya abang tuh jarang buat konten, nggak bisa nargetin buat konten tiap hari gitu loh. Cuman abang minta bantuan sama kalian subscribe channel ini, kita menuju 100.000 subscriber teman-teman ya. Oke, kita menuju 100.000 subscriber, abang yakin kalian pasti bisa. Oke, kekuatannya army, kekuatannya tiktokers pasti bisa ya kan. Oke, bye.